Iki judek lho, Mbah, ratusan ini. Oh iya, sik. Yo ling kali iku tapi ora judek. Tas enten griyane. Aneh sih. Nggih. Iki lek sembrono gladak, ngono merawang ya tinggal kembangan. Oh, nggih, disone kembangan. Kembangan. Oke, kalian semuanya, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling kampung, yaitu di Desa Kembangan, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, ya, kang ya. Nah, dan nanti saya akan mengajak Anda untuk berkeliling kampung yang bagian sana ya, itu ada rumah-rumah atau kampung-kampung, dan saksikanlah perjalanan saya menuju ke kampung sana ya. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tonton terus sampai habis. Oke kawan, nah jadi kayak gini ya, posisi saya mau masuk ke kampung ya. Dan sebelum masuk kampung, kita sudah disuguhkan oleh hamparan sawah yang sangat luas sekali dan juga pemandangan yang sangat indah istimewa ya kawan itu semuanya ya. Nah, dan ini juga ada bangunan yang berada di dekat tower. Tower menjulang tinggi atau pencakar langit ya kawan. Oke, kayak gini ini ya, mantap sekali ya. Dan ini ada sebuah pancuran atau mata air yang mengalir dari ketinggian sekitaran 2 meter kan ya. Nah, terdapat batu besar di sekitar ini ya. Oke, kita lanjut perjalanan untuk menuju kampung ya. Nah, ini ada pohon besar ya kawan, mantap banget. Oke, suasana di sini sangat asik deh. Ya. Sangat asik sekali, mantap ya, luar biasa. Oke, kita mencoba yang masuk ke sini dulu ya, masuk ke perkampungan di sini. Cuaca yang sangat indah, pas tidak hujan ya. Nah, ini tadi towernya ya. Ini masuk ke sini. Di sana itu merawang. 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 Di sana itu di sini. Nah, kawan, di sini dusunnya Merawang, Desa Kembangan, Pule. Beda ini, Bang. Ngarep. Ini kampung. Masuknya di Merawang. Desanya Kembangan. Okay. Kembangan ya. Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kita bisa melihat posisinya. Di sini kampung terpencil yang berada di Kecamatan Pule Bendo. Kampung di sini sangat asik, indah, dan udara sejuk sekali ya. Nah, ini kelihatan dari sini pemandangan sawah tadi ya, sampai sawah yang sangat luas sekali tadi ya. Mantap sekali. Oke, di sini meskipun tempatnya terpencil tapi banyak sekali ya rumahnya lho ya, bangunannya. Dan untuk para perantau, semoga saja terhibur dengan adanya video kami, semoga saja menjadi tempat tombok kangen ya. Oke, luar biasa. Aduh, agak gremis-gremis ini. Mantap. Ini lagi
tanaman di sini campur-campur jagung, ketela, pisang, dan masih ada cengkeh. Cengkeh andalan. Hampir kene. Yang kiri. Ya. Ini bisa. Yang ke kanan, jelasnya. Banyak sekali rumahnya ya. Sudah keren, kita lihat bagian sini. Lihat saya mening. Nah, ini dia. Mencoba melihat kamu zaman ya, teman-teman dulu. Ini kosong. Ada. Tapi ini. Iya. Masih ada orangnya di Trenggalek ini rupanya sangkurnya di dalam di cengkeh teman-teman di depan saya itu cengkeh subur kita menurut jalan ini ke bawah tapi rumahnya sudah keren-keren di sini. Ini tinggi sekali ini. Tempatnya tinggi. Dan warganya mungkin masih aktif di sebuah bangunan yang ada di pinggiran ya teman. Ini rumahnya terakhir kan? Ya, rumahnya terakhir. Rumah terakhir ini. Nah, terakhir. Kita lihat tapi apa? Kita coba. Oh, jalannya masih terus nih. Keren loh tempatnya ya. Okay. Sip. Mari kita lanjut kembali. Lanjut. Wah, ternyata. Seperti ini kampung yang jauh dari udara ya. Apa ini? Dari keramaian kota. Keramaian dari kebisingan ya. Oh, bersih bersih tapi mungkin jalannya belum juga ya. Tapi masih belum alam kol. Riko atau busku di mana ini? Nah kawan, jadi kampung yang seperti ini yang diidamkan para kawan-kawan atau para perantau ya kawan. Soalnya kampung yang kayak gini ya, yang sangat-sangat istimewa atau sangat-sangat indah ya kawan semuanya. Dan ini ada pohon bambu atau kebun bambu yang sangat sangat lebat sekali ya kan. Nah, kayak gini ya. Rumahnya sudah kelihatan. Oh, mantap sekali kan ya. Kita mencoba melihat di daerah sini. Oh, ternyata ini kalau yang di sini ternyata buntulur ya. Ini rumah yang terakhir ternyata tapi si Ernil tapi kayak si aneh ngomai ayo mencoba ke sini tahu kondisinya yang ada di dusun mana tadi? Anu, Merawang. Merawang ya? Merawang. Dusun Merawang. Ya iki lho sing anu kebiasaan ini. Sing jare kangen ya. Anu. Pantau kayak gini.
mungkin kalian yang ada di negeri orang ya, tempat kampung kayak gini rasanya pengen pulang mungkin. Nah ini nabuk nemung dolan, Mbah. Dolan, Mbah. Ngelip pemandangan kampung mriki, Mbah. Tebeh anu nih, wono nih. Iki judek, Mbah, ratusan ini. Iki yuling kalengku tapi ora cukup. Tak senten piye nih? Oh, nggih, bisane kembangan. Jalan dong, Pak. Sudah merokok telas Pak ratusan ini. Oh, ini rumahnya pun pinggiran ini. Kita sampai di rumah terakhir. Perbatasan. Gadak. Sing lek kan pun di Pak. Sing sing mriki gadak ya. Sapi yang sangat. Oh, beri kita kerja. Mau Pak? Hah, kenapa nopo lo? Biasa kemauan. Oke kawan, sampai sekian dulu ya untuk pesanan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja terhibur dengan adanya video kami.